Lalu sobat lebih bagus, kali ini kami akan membahas dengan cara untuk mengaktifkan pintasan pembesaran di HP Android Oppo A92. Caranya kita masuk ke pengaturan terlebih dahulu. Jika Anda menggunakan tema default, Anda bisa langsung ketuk menu pengaturan di layar awal. Tapi jika Anda tidak menemukan menu pengaturan di layar awal, Anda bisa usap ke bawah panel notifikasi, lalu ketuk pada ikon pengaturan. Ketuk pada ikon pengaturan. Lalu belum ke bawah layar pengaturan, cari pengaturan tambahan. Pilih pengaturan tambahan. Selanjutnya pilih aksesibilitas. Lalu pilih pembesaran. Untuk mengaktifkan pintasan pembesaran, ketuk tombolnya sampai berwarna hijau. Sedangkan untuk menonaktifkan, ketuk sampai berwarna abu-abu. Setelah kita mengaktifkan, kita bisa mengaktifkan pintasan pembesaran. Untuk ini menggunakan tombol aksesibilitas, yaitu di sebelah kiri bawah ini. Gunakan pintasan preset untuk memulai pembesaran. Ketuk layar, seret dengan dua jari untuk berpindah di layar. Rapatkan atau rentangkan dua jari untuk menyelesaikan pembesaran. Gunakan lagi pintasan untuk menghentikan pembesaran. Untuk memperbesar sementara, gunakan pintasan preset untuk memulai pembesaran. Sentuh dan tahan di mana saja dan pada layar. Seret dua jari Anda untuk berpindah di layar. Angkat dari Anda untuk menghentikan pembesaran. Misalnya, kita sentuh agak lama, lalu kita maaf untuk membesarkan. Sentuh dan tahan di mana saja pada layar. Nah, sentuh di mana saja akan tampil seperti ini. Begitu kita lepas, akan kecil lagi. Atau bisa juga dengan mengetuk dua kali seperti ini. Akan besar untuk untuk menggesernya gunakan dua jari. Untuk menghentikannya lagi kita ketuk tombol aksesibilitas ini untuk menonaktifkan. Oke, demikianlah video singkat dari kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dan terima kasih.